Peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-21 digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat 16 September 2022. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan partainya siap mengusung kader utamanya untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya, Demokrat siap untuk memperjuangkan kader utamanya menjadi bagian dari pasangan Capres-Cawapres yang akan diusung. Ucapan AHY itu langsung disambut sorak-sorai dan tepuk tangan para kader. Mereka berteriak, AHY Presiden. AHY berharap agar hak konstitusional partainya mengusung calon presiden dan wakil presiden tak diganggu dan dihalang-halangi. Ia mencontohkan praktik demokrasi ideal di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Putra sulung mantan presiden itu pun meminta kesiapan kader untuk ikut dalam kontestasi pencalonan presiden dan wakil presiden. Para kader kemudian menjawab siap. Ia pun mengingatkan para kadernya untuk mundur jika tak siap atau ragu membawa jargon perubahan dan perbaikan partai pada pemilu 2024. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang membahagiakan kita semua. Partai Demokrat memperingati hari ulang tahunnya yang ke-21. Demokrat ada karena kesetiaan seluruh kader kepada cita-cita para penggagas dan pendiri. Demokrat juga ada karena kepercayaan dan suara rakyat. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Demokrat dan rakyat Indonesia atas dukungannya selama ini. Semoga kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usianya yang ke-21 tahun, Demokrat memiliki pengalaman yang lengkap. Dalam berdemokrasi, kami pernah 10 tahun memimpin jalannya pemerintahan. Kini, kami berada di luar kekuasaan, menjalankan fungsi checks and balances bagi pemerintahan. Insya Allah, Demokrat istiqomah, tetap gigih dalam berjuang untuk mengawal dan memperjuangkan harapan rakyat. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan siap mendukung Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ci Ujang, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 Partai Demokrat. Semoga sukses, jaya selalu, dan bisa mengambil kejayaan di 2009. Partai Demokrat akan menghadapi 2024 ini Pilpres, Pileg, Pilkada. Demokrat Rumah Selatan siap tegak lurus dan menjunjung tinggi kesetiaan dan memenangkan AHY menjadi presiden, memenangkan Pileg dan memenangkan Pilkada di Sumatera Selatan. Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya, 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 AHY presiden, Demokrat Sumatera Selatan menang di tahun 2024. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-21 masih dalam rangkaian rapat pimpinan nasional yang digelar sehari sebelumnya. Hadir dalam acara tersebut sejumlah petinggi partai, termasuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tim Liputan PAL TV. Ada agenda-agenda besar. Thank you.